subscribe please. Subscribe gratis loh, gratis buat subscribe. Supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Di video kali ini masih di kisah yang sebelumnya. Dan kali ini kita langsung ke bagian selanjutnya. Seperti apa kisahnya, langsung saja kita simak berikut ini. 11 November 2014, sehari sebelum kematian. Saya sampai di halaman rumah Fangi. Saya lihat banyak sepeda motor parkir di halaman tersebut. Di rumahnya Fangi banyak orang. Saya juga lihat Umar lagi ngobrol sama beberapa dari mereka. Akhirnya semua orang kumpul di sini, batinku. Assalamualaikum, ucapku menyapa mereka semua. Waalaikumsalam, sini masuk bang, kata salah satu dari mereka. Saya bersalaman dengan mereka yang ada di luar. Lalu saya masuk ke dalam rumah Fangi. Di dalam saya lihat banyak orang. Sebagian ada yang ngobrol sama bapak dan ibunya Fangi. Sebagian lagi mengelilingi Fangi, entah sekedar melihat keadaannya atau hanya duduk menemani Fangi. Baru datang bang, sapa Soleh menghampiri. Iyalah, maaf ya telat. Oh ya, ini anak-anak yang ikut ngedaki, tanyaku ke Soleh sambil perhatikan semua orang di dalam rumah Fangi. Iya bang, nah itu yang namanya Boim, kata Soleh sambil menunjuk anak yang sedang duduk di pinggir kasur Fangi. Oke, makasih ya Leh, jawabku. Ternyata si Boim ngeliat pas ditunjuk sama Soleh. Saya perhatiin muka Boim, dia kelihatan pucet dan agak keringetan seperti orang ketakutan. Gak lama saya tanya Soleh lagi, lo cerita ke si Boim tentang batu ya? Iya bang, gue tanya batunya kemana, dia gak jawab, cuma diem aja, Soleh menjelaskan. Sepertinya semua orang di rumah emang lagi nunggu saya datang. Gak lama mereka yang di luar bareng Umar pun masuk ke dalam rumah. Mereka berkumpul dan duduk di sekitar bapak dan ibunya Fangi. Saya jalan menghampiri bapak dan ibunya Fangi, lalu duduk dekat-dekat mereka. Gimana pak, bu? Fanginya gak kenapa-napa? Saya coba menyapa mereka sambil bersalaman dengan keduanya. Ya begitu mas, jawab bapak pasrah. Ibu hanya mengangguk tanda setuju dengan jawaban bapak. Lalu keadaan jadi hening di rumah itu. Semua mata kompak fokus melihat ke arah saya. Berasa mau dengar khutbah Jumat aja. Pak, bu, saya minta izin ngomong ke mereka ya. Semoga aja saya dapat solusi dari penyakitnya Fangi, pintaku berbisik. Bapak sama ibunya Fangi cuma mengangguk tanda setuju. Yang lainnya masih pada ngeliatin saya berbisik sama bapak dan ibunya Fangi. Maaf buat abang-abang semua, sapaku ke semua orang di rumah itu. Mungkin semua abang-abang di sini tahu kalau Fangi lagi sakit. Ada juga sebagian yang udah ketemu sama saya beberapa hari yang lalu. Saya perhatiin ada beberapa anak yang mengangguk. Ada juga beberapa anak yang bingung karena belum pernah ketemu saya. Ada sebagian yang udah saya ceritain masalah Fangi bang, kayak bang Soleh tuh. Mungkin sebagian lagi ada yang gak tahu. Jadi saya ceritain di sini aja ya bang, jawabku. Waktu itu saya udah sempat lihat kalian foto bareng waktu di Gunung Guntur. Saya juga agak sedikit ngerti masalah makhluk gaib dan masalah yang sekarang lagi dirasain sama teman kita. Dari foto itu saya bisa lihat kalau salah satu dari kalian ada yang mengambil batu waktu mandi di Curug. Saya masih menerangkan. Nah, berhubungan semua ada di sini, kira-kira benar nggak apa yang saya lihat? Ada nggak yang ngambil batu waktu pada mandi? Pandanganku memang sengaja ngelihat ke Boim. Saya mau tahu jawaban dia. Saya juga perhatiin yang lain. Mereka tampak bertanya dan mengingat kejadian waktu di Curug itu. Mereka saling tengok dan saya lihat lagi, Boim cuma menundukkan kepalanya. Saya bang, saya yang ambil itu batu, jawab Boim ragu-ragu. Bapak, ibu dan anak-anak yang lain seketika langsung menengok ke arah Boim. Saya juga dengar beberapa dari mereka mulai memaki. Biku, kayak gak pernah naik gunung aja. Jadi gara-gara dia, Fangi kayak gini. Iseng aja punya tangan. Harusnya, dia aja yang kena, kasihan Fangi. Dasar idiot,
Saya gak mau keadaan makin ribet gara-gara batu doang. Maaf nih bang, bukan salah dia juga. Mungkin memang udah jalannya begini. Jangan saling salah-salahan. Kita di sini lagi berusaha buat sembuhin Fangi. Saya coba menenangkan keadaan. Terus gimana nih bang? Tanya salah satu dari mereka. Bentar, makanya kita selesaiin satu-satu ya, biar selesai ini masalah. Lagian, gue gak mau nanti abis Fangi ada lagi yang kena, jadi kayak Fangi. Jelasku. Oh iya bang Woim, terus batunya kemana sekarang? Tanyaku ke Boim. Boim mulai bingung. Batunya udah gue buang. Waktu di mobil, gue inget nyimpen baru bekas mandi di Curug. Pas gue ambil dari kantong. Kok batunya jadi jelek kayak batu kerikil gitu bang? Padahal waktu di Curug, gue lihat itu batu bening agak keunguan gitu bang. Akhirnya gue buang aja ke jalan. Jawabnya takut sambil menjelaskan. Suasana makin hening lagi ketika semua orang dengar batunya udah dibuang Boim. Di sini saya juga lemes dengernya. Setelah akhirnya saya tahu sumber masalahnya dan saya yakin bisa beresin ini masalah. Tapi saya harus dapat jawaban yang tidak saya sangka. Harapan saya satu-satunya hilang. Saya harus mikir ulang buat nyelesain ini masalah dari nol lagi. Saya narik nafas panjang. Tanda saya udah lelah sama semua masalah ini. Saya lihat juga bapak ibunya Fangi. Mereka cuma menatap saya penuh harap. Sumpah, saya gak tahu harus gimana lagi. Bang, tadi gue sempet telepon Kuncan di sana. Saya ceritain masalah Fangi. Terus Kuncannya bilang salah satu dari kita harus kesana bang. Bawa telur ayam kampung satu butir buat media biar Fangi bisa sembuh. Gimana menurut abang? Ucap salah satu dari mereka. Kuncannya bilang gitu. Jawabku kaget. Dengar permintaan si Kuncen. Di tengah kami, semua sedang bingung nyari solusi selanjutnya. Datang seorang di depan pintu rumah Fangi. Saya dengar dari Soleh, itu adalah orang pinter yang mau nolongin Fangi. Dan dia tetangga rumahnya Fangi. Di sini saya gak habis pikir. Tetangga loh, orang paling pertama yang tahu kalau kita kenapa-napa setelah orang di rumah. Dan setelah sekian lama Fangi sakit, kenapa baru hari ini itu orang datang bilang mau nolongin Fangi? Gak lama orang itu duduk di dekat Fangi. Iya, dan saya lihat langsung dengan mata kepala saya. Agak jengkel sebenarnya. Tapi saya juga gak bisa buat ngusir ataupun marah sama dia. Toh, seenggaknya niatnya baik buat nolong Fangi. Saya dengar dia ngaku orang Kejawen. Dan dia bilang Fangi dirasuki 4 siluman. Dan dia sedang bernegosiasi dengan siluman tersebut. Padahal, mohon maaf, selain itu orang dan Fangi, saya sama sekali gak lihat apapun. Selesai nego dengan makhluk gaib, orang itu bilang minta dipetikan sebuah kelapa hijau, lalu diminumkan ke Fangi. Kelapa tersebut harus dipetik oleh orang yang suci. Dalam artian, berwudu dan tidak mempunyai hati yang kotor. Lalu kelapa yang dipetik tidak boleh menyentuh tanah. Harus dibawa turun orang yang petik dan langsung diminumi ke Fangi saat itu juga. Itu permintaan para siluman. Sehabis minum air kelapa, mereka bakal pulang gak balik lagi. Dan anehnya, orang-orang di sini pada nurut dan ngikutin ucapannya itu orang. Kenapa di saat genting kayak begini, malah nongol manusia model begini? Gerutuku dalam hati. Akhirnya karena gergetan. Percuma pak, itu bukan siluman. Bapak dibohongi sama makhluk gaib yang bisikin bapak. Celetuku. Kamu siapa? Jangan ikut campur kalau gak ngerti. Jawab bapak itu dengan nada sombong. Oh yaudah, saya liatin aja deh. Jawabku sambil berjalan keluar ngebakar sebatang rokok. Di sini saya gak mau ribut sama orang gak jelas. Malu juga ada banyak orang dan keluarga Fangi. Nanti disangka saya gak dewasa. Mending yang waras ngalah. Saya lihat sebagian orang ada yang pro ke itu bapak dan ada yang pro ke saya. Ngikutin saya keluar nemenin ngerokok. Itu gak apa-apa bang, tanya Soleh. Udah biarin aja leh. Liatin aja dia aksi, jangan sampai ribut, jawabku. Bang, Umar narik saya minta penjelasan. Dia takut saya marah mungkin. Santai Mar, gak apa-apa.
jawabku sambil natap langit dan isep rokok saya. Di sini saya lebih mikirin gimana cara sembuhin Fangi. Gak peduli mau banyak orang aku pinter, terus aksi-aksi, bodo amat. Akhirnya kelapa berhasil dipetik dengan susah payah. Dikupas sedikit, lalu diminum ke Fangi. Mereka semua penasaran. Saya juga penasaran sama siapa makhluk gaib yang minta syarat itu. Semua ngelihat Fangi dengan cemas dan penuh harap. Karena Fangi sempat terdiam habis dipaksa minum air kelapa itu. Dan saya lihat orang itu sempat natap saya dengan tatapan sombong. Hasil belum ada udah ngelihat saya kayak begitu. Gak lama, Fangi kumat seperti biasa. Dan kocaknya, orang tersebut bilang, "Silumannya berganti, yang tadi sudah pulang, yang ini lain lagi. Siluman bandel." Saya ngerti banyak orang yang hebat. Istilahnya, masih ada langit di atas langit. Di atas saya pun masih banyak orang yang lebih ngerti tentang segala macam. Tapi tolong, jangan mengaku-ngaku. Jangan ngerusak akidah dan keyakinan orang lain karena baru tahu sedikit ilmu. Kasihan orang yang awam, gak ngerti apa-apa. Jangan bodohi mereka dengan sedikit ilmu yang didapat. Karena semakin banyaknya ilmu, akan membuat semakin menunduknya seseorang karena ilmu tersebut. Bukan makin sombong agar dilihat dan dihargai orang lain. Boim nyamperin saya pas saya lagi di depan. Dia datang dengan muka frustasi. Mungkin dia kepikiran dan dia takut kalau nanti kejadian seperti Fangi. "Bang, boleh ngomong sebentar nggak?" pintanya memelas. "Kenapa lo? Muka lo begitu?" jawabku dengan nada kesal. "Gua takut, Bang," jawabnya lagi. "Takut? Takut apaan?" tanyaku kembali. Boim gak menjawab pertanyaan saya. Allah yang maha mengetahui. Dari kejadian simpel gitu sama si Boim, tiba-tiba saya kepikiran sesuatu. "Mungkin gak ya, makhluk gaib bisa ditipu," ucapku dalam hati. Di sini saya kepikiran saya nipu makhluk. Saya mau bikin seolah-olah batu yang dipingin sama si makhluk ada sama saya. Ya gara-gara saya ngelihat si bapak tadi itu, saya jadi ada pikiran buat negosiasi sama makhluk gaib. Batu saya tuker sama sukmanya Fangi. Dengan syarat, keluarin dulu Fangi baru saya kasih batunya. Kelihatannya emang gila. Atau saya udah gila beneran. Tapi gak ada salahnya dicoba. "Eh Boim, coba lihat tangan lo," pintaku. "Kenapa emang Bang?" jawabnya. "Jangan banyak nanya, mana tangan lo?" jawabku sambil ngambil tangannya si Boim. Dia pasrah aja, tangannya saya pegang. Saya coba rasain bekas-bekas energi batu yang pernah Boim pegang. Tangannya Boim mulai ngeluarin getaran-getaran kecil. Saya fokusin lagi. Coba buat ngerasain semuanya. Beratnya, bentuknya, rasanya, hawanya, saya coba rasain semua dari tangannya Boim. Ketika semua rasa sudah saya dapat, saya ambil batu kerikil dari bawah deket kaki saya. Saya aplikasiin semua rasa ke itu batu, dengan sedikit campuran antara energi batu sama energi saya. Sambil saya niatin juga kalau batu yang saya pegang berubah jadi batu yang waktu itu Boim temuin di curug. "Jadi gimana Bang?" tanya Boim lagi mengagetkan. "Gak tahu nih Im, mungkin abis ini lo yang kena kali. Siap-siap aja banyak berdoa. Sekalian jadiin pelajaran. Lain kali jangan sembarangan. Mau itu sebagus apapun yang lo lihat," jawabku kesal. Sengaja saya takutin jadi biar dia kapok dan gak sembarangan lagi ke depannya. Saya gak ada waktu buat lihat atraksi-atraksi si bapak selanjutnya. Saya deketin itu bapak, lalu, "Udah selesai pak, maaf pak, kalau gak ngerti jangan sok tahu," jawabku berbisik di telinganya, sambil sedikit tersenyum. Padahal tangan saya udah gemeteran banget, mau mukul. Si bapak nengok ke arah saya, kelihatan mukanya sedikit agak merah, entah malu ataupun kesal sama omongan saya. Dan saya gak peduli sama sekali. Saya duduk di samping Fangi. Gak lama, itu bapak berdiri dan pergi dari samping Fangi.
Saya pegang tangannya Fangi. Hawanya sudah semakin dingin. Saya pegang kepalanya, badan, terus kakinya Fangi. Semua berasa dingin. Saya juga perhatiin leher, tangan sama kakinya. Kelihatan uratnya berwarna biru. Ya Allah, saya cuma takut Fangi udah gak kuat sama keadaan. Saya keluarin batu yang dari tadi saya pegang. Saya taruh batu itu di tengah-tengah tangan saya sama Fangi. Saya genggam batu tersebut sama tangan Fangi juga. Fangi, semoga lo dengar. Gue udah gak tahu lagi harus gimana. Semua udah gue coba, Ngi. Gue udah kehabisan cara. Mungkin ini cara terakhir yang gue punya. Maafin gue, Ngi. Gue gak bisa bantu sama sekali. Gue cuma berdoa semoga apa yang lo mau itu emang yang terbaik, Bu. Emang yang terbaik buat lo. Bisiku di telinga Fangi. Saya ngerasa itu kata-kata perpisahan saya buat Fangi terakhir kalinya. Gak sadar, air mataku menetes lagi. Saya udah pasrah. Saya sudah benar-benar gak tahu harus gimana. Lihat temen di depan mataku kesiksa kayak gini. Saya peluk Fangi dan berdoa. Ya Allah yang maha mengetahui, lagi maha pemberi pertolongan, tolonglah umatmu ini. Bawa Fangi pulang, ya Allah. Saya pejamin mata saya, gak ada satu pertolongan pun yang bisa menolong kecuali Allah. Seperti biasa, sekitarku berasa muter-muter. Kepalaku pusing, mual, semua jadi satu. Gak lama, semua langsung hening. Gak ada suara. Gak ada putaran seperti tadi. Gak ada apapun yang saya dengar. Rasa takut mulai muncul. Saya ngerasa banyak yang perhatiin saya di kegelapan. Akhirnya, saya buka mata saya. Gak ada apapun. Cuma warna hitam yang bisa saya lihat. Lalu datang sebuah cahaya entah dari mana. Dan tepat di depan saya, ada gua beserta Fangi di dalamnya. Saya coba deketin gua tersebut. Saya bisa jalan sekarang. Gak kayak sebelumnya, saya cuma bisa ngelihat aja. Saya coba masuk ke dalam gua tersebut. Sungguh di luar dugaan. Saya bisa masuk juga ke dalam gua. Saya pegang tangannya Fangi. Dia hanya menatap saya, gak sepatah kata pun keluar dari mulutnya Fangi. Saya terus tarik tangan Fangi, biar keluar dari gua itu. Saya bawa Fangi lebih jauh dari gua, terus menjauh dan semakin menjauh. Badanku seperti disetrum. Saya kaget, dan tangan saya refleks lepasin tangannya Fangi. Lalu, Fangi hilang entah kemana. Dan saya seperti ditarik dan terus ditarik. Sampai akhirnya saya tersadar. Saya di depan Fangi lagi. Kali ini coba saya lihat Fangi. Dari kepala sampai kakinya, gak ada reaksi seperti biasanya dia berontak, kejang-kejang ataupun melotot. Kali ini Fangi terlihat tidur. Mukanya sangat tenang. Dia tertidur sangat pulas. Mungkin dia capek karena gak pernah tidur sama sekali. Mungkin badannya udah gak kuat lagi untuk bergerak. Saya masih bisa ngelihat setiap tarikan nafasnya. Iya, bener, dia lagi tidur. Saya gak salah lihat. Mungkin tadi emang saya berhasil narik dia dari goa. Mungkin juga itu sugesti saya. Tapi yang penting, semua sudah selesai. Tinggal nunggu sembuhnya Fangi. Lo udah sembuh, Bray. Alhamdulillah ya Allah. Nanti kita jalan lagi ya kalau lo udah sehat. Gua tunggu, Bray. Ucapku sambil senyum dan air mataku terus mengalir. Umar nyamperin saya. Umar peluk saya. Sabar ya, Bang. Mungkin udah jalannya harus begini, Bang. Bisik Umar. Udah selesai, Mar. Fangi sembuh. Jawabku. Pelukan Umar makin kenceng ke saya. Saya juga ngerasain pundak saya agak basah. Tempat kepala Umar nempel di badan saya. Mungkin ini anak nangis bahagia kali. Tugasku tinggal satu, Mar. Gue harus buang batu ini ke sana. Gue ke depan dulu ya. Jawabku. Gak lama Umar lepas pelukannya. Saya lihat dia emang lagi nangis.
saya jalan keluar lewatin semua anak-anak yang lagi kumpul di rumah Fangi. Semua netesin air mata saya lihat. Saya heran kenapa semua pada nangis. Padahal Fangi udah gak kesurupan lagi. Sesampainya di depan pintu, saya lihat batu yang saya pegang sama Fangi tadi. "Bebalikin, batu sialan lo. Jangan pernah ganggu temen gua. Dia udah balik ke rumah ini." Gak lama saya lempar itu batu, curug tempat batu itu seharusnya. Saya lihat jam pukul 1.27 dini hari. Fangi akhirnya tidur untuk selamanya. Maafin saya, Irfangi. Saya teman yang gak berguna sama sekali. 2 hari kemudian, saya mimpi Fangi berdiri di depan rumah saya. Dengan semua kelakuan dia yang saya hafal, dia teriak panggil nama saya, dan dia bilang, "Makasih ya, lo temen gue yang paling baik. Gue pulang duluan." Lalu, dia pergi. Dan saya terbangun dari mimpi. Perpisahan itu akan selalu ada, karena kita pernah berjumpa bersama dalam canda tawa dan bahagia. Setiap tetes air mata yang tertumpah akan menjadikan saksi atas jalinan yang selama ini kita simpul erat-eratnya. Selamat jalan sahabat, selamat jalan Irfangi. Seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga kita semua dapat mengambil kesimpulan dari kisah ini. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.